Terus ada merchant, kalian nanti bisa jadi blacksmith, guys. Wih, menghilang kambing. Halo semuanya, akhirnya Ragnarok X Next Generation sudah official release. Kalian sudah bisa mainin gamenya sekarang juga. Nanti link downloadnya saya cantumkan di deskripsi ya. Oke, di sini gue main di Odin terus Wind of Blessing servernya ya. Oke, langsung saja kita start play. Wah, ini lagi-lagi game MMO, salah satu game MMO terbaik di tahun 2021 ini, guys. Mantul. Oke, kalian bisa pilih gender di sini ya. Gue pilih laki kali ini. Kita pilih laki, guys. Oke, gue pakai yang ini aja. Warna rambutnya kasih yang warna hijau kuning deh. Isi nama Rowixi. Oke, next step. Oke, gini aja sih matanya kuningin juga lah. Oh, gini aja lah untuk matanya. Oke, guys. Untuk customize-nya cukup simple ya. Oke, lanjut. Langsung kita menuju ke Frontera nih, guys. Oke, kita skip-skip aja. Bentar, kita coba langsung ke settings dulu ya. Du-du-du-du. Asik, musiknya mantap sekali. Grafik kita pakai yang high. FPS 60 dong. Gameplay dan untuk bahasa sendiri, ini gamenya sudah support bahasa Indonesia ya. Nih, kalian tinggal ganti ke bahasa Indonesia, confirm. Oke, ini udah langsung ke bahasa Indonesia, guys. Wah, gila, ini mulus banget loh, cuy. Nama Royke sudah punya, maju dengan berani tanpa takut kalah. Mantap. Daftar. Oke, tapi ada beberapa kemarin di CBT, ada beberapa cutscene yang masih ini ya, yang masih blank gitu loh, cuy. Cuma mau difoto dulu ya, guys. Kemudian untuk mau difotonya. Asik. Ya, ini NPC-nya lucu banget nih. Siapa ini? Hey, Onesan. Oke, kita ambil foto dulu kenang-kenangan. Iya, kita foto sama cewek yang barusan tuh NPC itu kayaknya. Oke, get. Kira-kira ada reward pre-registrasi nggak sih? Berarti pingnya normal ini ya, mantap sekali loh. Buat party sendiri, undang teman party bersama dapatkan razor bonus gold voucher 8 US dollar dan mount langka, guys. Dan di game ini bukan sistem CP ya, di sini rekomendasi aja deh. DPS balance. Gue pengen jadi ini nanti. Jadi gue naikin intellect. Gue pengen jadi priest ntar, guys. Ini jadi healer aja, guys. Dibutuhin di tim soalnya. Jadi untuk weapon di sini tuh kalian tuh harus benar-benar berjuang dan hoki-hokian juga dari dropan monster gitu loh, cuy. Equipmentnya tuh bisa di craft juga, guys. So don't worry. Nah, di sini kemarin cutscene-nya ngeblank gitu loh, cuy. Ngeblank terus pokoknya nggak jalan kayak gini lah. Ini udah mulus sih. Slime King ya. Puring-puring. Oke, kita selamatkan dia tuh. Oke, let's go, let's go, let's go. Kita hajar. Waktunya kita nge-hunt nih, guys. Hajar puringnya. Tusuk, tusuk, tusuk. Aduh, terlalu cute asli. Oke. Alright. Satu lagi. Oke. Oke, hajar lagi. Masih ada lagi, teman-teman. Kita pakai skill, muncul skill baru. Skill ngebacok ya. Oke. Wah, ini udah mulus sih untuk cutscene sendiri ya. Oke, handbooknya ambil dulu. Oke, kita lawan King. King Puring. Angry King Puring. Wih. Waduh, tiba-tiba pingnya naik 300, guys. What happened? Oke, turun lagi tuh. Naik lagi, cuy. Oke, gunakan skill playing dead ya. Pura-pura mati. Oke. Oh, sakit. Bully my student. Yang. Oke, kita menuju ke Puring Ruins di sini ya. Oh, by the way, di sini juga ada theme park nih, guys. Dekat sini kalau nggak salah ada theme park gitu yang kalian bisa main-main juga. Yang masa kecilnya suram, kalian bisa coba main-main di sini ya, yang theme park yang ada di
Ragnarok X Next Generation ini guys. Ini fiturnya cukup fun ini, banyak fitur-fitur yang menarik nih guys. Oke, kemarin di sini gua enggak bisa lihat cutscene-nya juga. Sekarang udah mulus sih. Parah men. Oke, kita skip aja untuk cutscene-nya ya. Kita lah enggak, kita serahkan ke Angel. Kalau enggak salah kita dapat mount gitu di sini, mount puring. Oke, kita udah dapat ya mount poringnya, poring mount. Ini dia, kita naikin. Iya, dapat gratis itu. Taman bermain ke pergi ke taman bermain. Nah, ini dia nih ketempar kita nih guys. Kita main-main dulu ya. Oh, ini mon-mon lainnya ada gajah, cuy. Oh. Tuh, gajah guys. Iya, ada. Ini apa sih? Hamster. Really? Gede banget hamsternya. Wah, ini sih mewah parah, cuy. Ada motor, Pak. Oh, ini ada skateboard juga ya. Temparknya nih guys, kalian bisa main-main di sini nih, cuy. Contoh nih, naik. Komen terlalu jauh dari target. Oh, harus di atas itu ya. Boleh lah ya. Kita bisa ambil foto juga tuh di situ, ya kan? Jebret dulu. Iya, asik. Oke, naik kereta lagi, cuy. Iya. Wah, ini ada NPC-nya, guys. Ikut juga tuh, ada bocah-bocah juga yang naik. Ya ampun, cute banget karakter-karakternya ya. Kereta khusus Southgate. Oke, kiri bang, kiri bang. Oke bang, mantap bang, makasih banyak bang. Kita ke pelabuhan nih guys. Kita pindah kota nih. Pindah kota kita, cuy. Oke, sekarang kita mulai berlayar. Kejar si Xenia. Ini dia Xenianya. Oke, kita lewati aja untuk cutscene-nya ya. Oke, waktunya berlayar, cuy. Oke, akhirnya kita menuju ke Islut Island. Widih, gile pausu. Bisa lompat gitu bang? Boleh juga tuh pausnya tuh bang. Oke, waktunya kita pemilihan job di sini ya. Sebentar lagi kita akan ganti job. Oke, di level 10 kita ganti job nih guys. Oke. Nah, di sini kalian bisa, dan di sini tuh ada beberapa job yang bisa kalian pilih ya. Oke nih pokoknya nih. Nah, ini dia nih, ya kan. Ini swordsman, kalian nanti bisa jadi knight, dan juga ini belum tersedia satunya. Terus yang ini ada acolyte, nanti kalian bisa jadi priest. Terus ini ada mage, yang nanti kalian bisa jadi wizard. Terus ada thief, nanti kalian bisa jadi assassin, dan juga ini satunya belum terbuka, cuy. Terus ada archer pastinya, nanti kalian bisa jadi hunter. Terus ada merchant, kalian nanti bisa jadi blacksmith guys. Oke, kita coba perhatiin jauh lanjutan dulu ya. Kita coba skillnya masing-masing nih guys. Oke, ini dia masuk ke dalam battle. Let's go. Ini dia. Tuh, ini ada 8 sword skill total yang bisa kalian bawa di battle. Ini skill-skillnya. Oke, termasuk cuy. Oke. Oke, itu nusuk juga ya. Waduh. Kalau ini skill apa nih? Head crush. Tusuk. Wow deh, boleh lah. Head crush. Oke. Ajar, ajar, ajar bang, ajar bang. Oh, kemarin. Oh, rata gitu ya. Oke. Wah, ini bosnya nih. Oke, ujian berhasil. Oke, jadi seperti itu untuk swords mainnya. Sekarang kita coba acolyte kali ini. Masuk ke dalam battle. Let's go, here we go. Oke, gue bisa nge-heal juga ya. Wah, gue bakal pilih ini nanti nih guys. Ini wajib, paling dibutuhin di tim ini. Heal ya kan. Weh, rata dong. AoE-nya boleh juga nih.
Lanjut terus. Oke. Seperti itu untuk acolyte-nya, cuy. Mantap, sekarang kita menuju ke match di sini. Berarti new skill. Let's go. Oh, ini skill S nih. Iya. Ini kayaknya DPS-nya gede juga nih, guys. Match nih, guys. Wah, boleh. Wow. Yang suka sama skill yang lebar ya. Skill listrik. Waduh, meteor, guys. Meteor, guys, itu bahaya, guys. Apa sih itu? Listrik, meteor, ratain. Rata mereka. Oke, kita lawan bos. Evisal Swam. Maju sini. Meteor Crush. Napalm Vulcan. Thunderbolt gitu ya. Oke. Jadi seperti itu untuk matchnya sendiri. Sekarang kita lanjut Thief. Nah, yang suka assassin ya. Nah, ini gue suka sama skillnya juga nih. Cepet banget soalnya. Waduh. Kenapa enggak? Oke, ini sembuh. Oke, ini menghilang ya, invincible. Weh. Away, bar roll away. Ini Bunshin. Wih, menghilang lu kambing. Keren banget itu. Ada skill area lain apa? Wow, gitu. Waduh, boleh lah ya. Apa kau? Lo kok ke situ sih, Bang? Kan ke situ dong, Bang. Wah, gila sakit ya, cepat banget ngekill bosnya. Oke, lanjut. Archer, guys. Ini salah satu job favorit saya juga, cuman untuk classic MMORPG biasanya gue lebih salah, Bang. Biasanya gue lebih suka yang ini sih. Yang healer ya. Terutama apalagi kalau misalnya kalian free player gitu loh, guys. Oke. Multi shotnya mana? Aku nggak keluar. Nah, ini kalau ini bisa diarahin kayak MOBA style gitu loh untuk combatnya ya. Oke, kita ganti skillnya untuk Claymore Trap. Boom. Mantap, ini ada Common Falcon. Oke, ganti lagi skillnya. Ini ada Double Strife ya. Double Strife. Oke, ini Rana Pyro. Move Falcon. Oke, jadi archernya seperti itu. Mantap. Nah, sekarang yang terakhir adalah merchant. Kalian bisa jadi blacksmith terus ke whitesmith. Yang sebelahnya gue nggak tahu, ini belum tersedia. Silahkan komen di bawah. Saya tidak begitu ngerti sama Ragnarok juga sih, guys. Waduh, ngebacok nih sih. Kita ngebacok nih, guys. Oh, boleh. Waduh, ngelempar gerobak dong, cuy. Ngelempar gerobak, guys. Boleh juga nih, guys. Waduh, ini ngontrol anaknya rada aneh juga nih, cuy. Koin. Saman koin. Oh, banjir koin tuh. Oke, waktunya kita lawan Goblin Lidah. Jatuhin koinnya, Bang. Woi, sakit banget yang itu ya, lemparan gerobak. Lemparan gerobak. Oke. Gua pengen jadi acolyte. Kita pilih yang ini. Yakin. Nanti kalian tinggal pilih sesuai dengan job kesukaan kalian ya. Oke, apakah saya sudah jadi acolyte di sini, Bang? Oke, seremoninya. Nah, kemarin juga di sini kasusnya gua nge-stuck, cuy. Akhirnya ya. Dinobatkan. Jadi mari kita mulai. Akhirnya saya jadi acolyte. Upacara job advancement. Akhirnya setelah 20 menit. Oh,
Gak bisa di skip apa ini bang? Lama amat ceramahnya, buset. Ngantuk saya ini lama-lama nih. Skipnya gak ada masalahnya. Di masa depan kamu mungkin akan menemui berbagai kesulitan dan rintangan. Baik, kemudian kebahagiaan silih berganti. Tapi yakinlah, kemuliaan akan terus menyertai. Tapi Ustadz, selesai mi kapang di. Oke. Aku lah yang menasaran. Deh, musiknya men. Gila, musiknya mantap banget ya. Oke, dengan ini saya sudah berubah menjadi Acolyte. So, let's go. Rekomendasinya, gue pengen jadi support dan heal. Kalian tinggal pilih aja gunakan. Dan ya, ini dinaikin intellect dan juga dex-nya, guys. Gue naikin ke... Oke, gini aja dulu. Oke, bisa. Oke, jadi intellect dan dex ya untuk support. Oke, dengan jadinya saya menjadi Acolyte, berakhir sudah untuk video game Ragnarok X Next Generation kali ini, guys. Oke, jadi sebenarnya gameplay dari Rocks-nya ya. Link download ada di deskripsi, monggo silakan di download, guys. Dan ya, gue pengen leveling dulu. So, thank you semua buat kalian udah nonton, dan insya Allah kita ketemu lagi di video Rocks selanjutnya. Bye-bye.